Alhamdulillah sekarang Mbak Wanto piaranya ayam, bukan reptil. Karman ke gawane karman karo kowe be jantung tenan. Tolong dirapin aja sekalian cepo. Gimana Pak? Ini digerak lagi, Bos. Ora didiksi lah menara dikupas gitu loh, Bos. Oke. Kurang mencan, Bos. Masuk. Mas. Gelek. Kita golek duduk. Ini mumpung Karman lagi pergi, seperti biasa. Karena kita udah pulang, kita nyolong aja ini. Kalau enggak doro ya kita nyolong untuk pasar. Nanti kita goreng aja ya, Dot. Goreng. Buat lawa madang. Simping madang. Ada, Dot. Ini cara mengalirnya, Dot. Angel, wah ini Dodot, lihat ada telur yang sedang angkrum. Wah telurnya udah hitam, udah mau netes itu. Jadi yang telurnya masih kuning sepunus. Wah itu juga udah hitam, Dod. Udah hitam kosong. Lihat ini dia ada telurnya dua. Iya, kita ambil. Dia macam ini telur doro tapi kok gede segini loh, Dot. Ya apa, dia macam Dot, kita bawa ke dalam. Oke. Ayo. Empat malam sama. Iya. Sehat? Wah, sehat Karman, sehat loh Karman. Iya. Kita lihat pitik-pitik ini loh. Lihat yang kecil-kecil dan pitiknya. Ya ini ayamnya, ayam-ayam Mbah Wanto Boy. Wis mamer dong, Man. Ya, super-super. Oh, kemarin kan banyak yang komen di kontennya Mbah Wanto Boy. Mbah Wanto piara ayam ya. Alhamdulillah sekarang Mbah Wanto piaranya ayam. Reptil. Kan kemarin sempat tersebar isu kalau kandang di depan Mbah Wanto itu mau dibikin kandang reptil. Iya. Dan ternyata salah besar, Mas. Ya, ini kandang pitik ini, Mas. Kandang pitik. Iya. Nah, ini stok makanan kita Andot ini besok. Iya, kalau misalkan kilap enggak usah jauh-jauh masuk. Rek kayak gimana gitu. Iya. Seperti itu. Kayak lagi disabuni ya. Apa, Bos? Kepalanya lagi disabuni. Biar kincel. Dot. Dot. Endot. Ini kenapa, Dot? Wah. Hei, iki goblok. Ki lu wing kan jancuk tenan iki lho, Pong. Kenapa, Bos? Ini kan enggak lurus di sini. Iya, Dot menceng, Dot, ternyata avatarnya, Dot. Kenapa avatar menceng? Sirah menceng. Main raimu sirah yang menceng. Karman ge gawane Karman karo boe be jancuk tenan. Rapi, tolong dirapin aja sekalian aja, Po. Ini gimana, Bos? Ini dikerok lagi, Bos. Ora didiksi lek mengene dikupas gitu lho, Po. Lapurmu. Jadi kamu ambil silet, terus disilet garis ke sini, ngene-ngene, habis itu kupas ngene kretek kayak gitu loh. Nah, durungnya ono mendoane ning durune lho. Ora, ono utek tapi yang tidak sempurna. Utek yang tidak sempurna. Iya, kalau misalkan nek utek Albert Einstein gue rebutan. Yeah. Mau diteliti kalau Mbak Wanto embung esuk ge. Ndak, kamu sini dulu ikut aku, Ndak. Eh, Bos, sebentar ini emergency. Ini hasil kita diumpetin di sini aja. Karman tidak sadar. Karman tidak sadar. Karena dia lagi habis madang, jadi otaknya menceng. Nope. Ini kita mau ngerokin ini, Dok. Nah, Bos, tak bantu. Wis, dat. Luar. Ini, Bos. Bisa apa, kowe? Awan yang dimencen namanya kajar tenan dulu, Po. Ya ora pangling karo kowe sing cekel kacane, Mbah. Ora pang. Kaca motormu. Sing ngene, Bos. Iki garisan, Bos, maksudnya ben ra menceng ngono lho. Karo lading. Kayak ini nek silih pacul karing bolong. Sini, Bos, sini, Bos. Nah, dilurusin sini lho posikunya ini lho. Yo, siap, siap. Wah. Ternyata aku kemana konten membotakin diri. Tapi kan nyatanya kan memang gak lurus dengan ininya lu. Iya. Gak simetris.
nanti dikiranya ndas kucing menceng. Iya, Bos. Nah, raimu. Oke. Okay. Nah, iya bener kowe. Ini ya, Bos. Nah, ini Man. Lihat Man. Ini lah kameramenmu ora ora. Oh, ya, biar, ya siap-siap. Ini signatur sebungkus. Tenang aja, Man. Nah, main jaluk rong bungkus ra apa-apa ya. Penting dhewe oleh lawuh ngene. Kurang sih kurang mengene ke cuk ya cuk. Karena di deleng raiku ya bangsat. Ora guru asal krok-krok tok dadi konten. Lah, ndak sih lunyu, Man. Iya. Nah, silone yakin. Di sebelah sini tuh berkilo nih tuh. Pantulan saya menjadikan jadi flashback. Tadi ngerti tak Man, nek kunang-kunang ke sing muro apa nih Man? Buntute. Buntute nek bose. Ndasmu. Tapi ya masuk akal sih. Masuk akal dong Man. Realita itu bos. Realita gundungmu Man. Bos, sithik meneh bos. Nunggu jeneng mau nyukur Man ora gura-gura-gura iki tok asal diopok-opok. Iya. Ya permisi lu nyekel ndasku lho, Po. Wis, Mbah, mbate nang mau. Wis. Sirena pacul, Po. Eh, kurang piye? Kurang menceng, Bos. Ngesok cukur gondrong kowe, Bos. Wis, sik. Cukur gundul kan wis ana. Kita profesional. Barber shop. Iya, shop buntut. Mas, kurang be. Lencong Roman. Kok matamu kurang deleng lah ya, Su. Duh, mantep banget, Mbah. Yakin. Ya. Nah, sekarang udah lurus nih. Iki pas apa, Mbah? Ke cakar apa kok gini? Nggih. Ke peluru di sini kebedil, meleset. Ini digawok-gawok macan ya, Mbah. Ini ada bekas lukanya nih, Mas. Iya, iya. Ini kan dulu waktu di tim-tim aku kok tembak meleset twing. Matam melintir peluru lewat twing. Oh iya, ora perlu helm, Mas. Masuk akal juga ta. Iya. Sik, Man. Ditelus sih sudah ora pedes. Iya pedes salah. Tak kira lah kroso. Terus lu diombeni. Iya. Coba iya dangdut. Panas yang ini. Eh Mas, gue lape aja gue tisu-tisu mau dombe ibu. Iki wis dikek kau ngawur. Oleh sponsoran ya. Iya, itu dapat Weigler. Weigler. Iya, dari Mbak Guing. Panji. Iya kan. Panjul. Eh Panji. Ini Man. Panah-panah ke bawah. Ini kan lagi PPKM ya Man, lagi banyak orang stres, yeah. Terus pada beli nomor. Ini nomornya Man. Biasanya kodok yang digerol, ini bosnya Man. Emang nomor orang pun? Bosnya Man. Iya iya iya. Langsung kemana-mana backlag karena ini memang silo. Iya, gak apa-apa Man. Tapi apik ngene lho bos, malahan bos. Yakin kemarin yang pada komen itu bilang dene mahal temen cukurane gitu bos. Keren, wah nih. Ini bekas-bekas masa lalu ada di sini semua Man. Ya, bekas dulu dipentungi warga. Iya, pentungi warga. Pentungi warga waktu nyolong pitik ya, Mbak. Iya. Iya, terus yang sisa kenangannya di sini semua. Iya, di sini semua nih. Ya, tabrak sepur. Makannya cuwil gitu. Ini kan ada yang kayak jajaran sekalian ini. Sepak sapi bareng ya, Mbak. Makan lagi. Jadi sisa-sisa kenangan tersembunyi bawah itu ada di sini. Dan sebagian otakku isinya lumpur ini, Mbak. Oke. Kan iki kan anak-anak doper ngene, Mas. Loh, ana doper. Iki lho, Man, iki, Man. Ana doper. Iki iki, Man. Iki. Iki kan Mas wate di sini nih, di channel gitu, Man. Andeng-andenge su. Nah, ini iya kayak dop tapi lho. Ya dop lho. Ya dop. Iya. Sarabane nggo nambah angin, pokoknya suatu waktu utek iya. Kadang-kadang kan utekku berceceran sampai meler ke lewat telinga sini lho, Man. Ini cara pengoperasiannya seperti colokan HP itu dicolok ke dalam dulu baru keluar itu, Man. Ya seperti itu, Man. Terus gua kentongan. Bos ben apik sih. Sing apik sisan lho, Pong, ben ora dua kali kerja. Iya. Wis. Ini bentuknya apa, Man? Avatar. Avatar itu ininya apa, Man? Anak panah ya, Man? Anak panah. Berarti di depannya ini ada penampakan, Man. Iki berarti dapurmu dicat merah ya. Perhatikan tanda panah merah pembawaan teman lagi. Twing twing. Iya. Yang dubur kuping gue su kene. Iya, Pak. Nah. Wih. Kenapa kita ngeroknya ke atas, Man? Karena melawan arah jalur rambut ini. Jadi biar cepet ke pangkas.
maling rambu-rambu lalu lintas kelip-kelip lampu taman. Ini harus pakai apa jenis ini? Pelicin man, biar enggak melecet. Soalnya kulit kepala itu sangat sensitif. Sangat sensitif dan licin banget ini man. Eh apa? Tipis kok licin. Us. Apalagi kalau kosong. Iya. Abik lo man di sana. Anak kita porang. Matamu. Anak. Terus sekarang mengaji asuh kan sih. Karena lu celeng temenan lu. Anak kita di sepasnya cet. Hilap kain kering. Hilap kain kering. Oke. Pengilap. Bulan kira bayaran gak lu cok? Bayar gue. Bulan ini kira bayaran gue man. Wih cipu bulan ini bayaran bos. Iya. Katanya mau buat lamaran. Amin. Doakan aja. Makanya yo jangan disekip-sekip iklannya yo man. Tapi resmi kok kalau bulan ini ya kok. Iya. Bulan ini Cipo cair langsung buat beli cincin lamaran. Amin. Buat buat, buat TV tetap dukung semangatnya AA bro. Jangan sedikit marah. Di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat di belakang. Nah, balik. Di balik lelaki yang kuat ada wanita hebat. Ini ngomong-ngomong kok ndase melecet. Orang metu gede iki lho, man, setting man. Kulitnya udah melotot. Ketombe apa ya, Pak? Kayane kuwi. Sabun kesuk. Oh, sabun garing. Lho, ora setting, Mbak, Mbak. Yakin, Mbak. Ning nang drastis. Iya. Ini mabung ini bukan setting mabung. Otaknya otak. Kepalanya manusia goblok seribu akal. Iya. Mungkin ini otaknya bisa buat penelitian. Iya, boleh. Buat ajar titis. Buat titis-titisan bedil. Iya. Headshot. Headshot. Cetar tompal. Ki bos kupingnya sithik bos, coba delet. Tapi nang timur-timur ben meleset mas, bluru meleset, melintir lah mergo kan dikei minyak babi man. Ngoyu man mas, goblok rasa perih. Iya bos, kuwi jerawat bos, makannya perih. Iya. Ini setelah kayak gini man kan kepalanya semeriling man. Wis enak banget ini, enteng jadinya. Enteng, seperti gak punya kepala ya. Iya. Ini juga termasuk dalam diet ini man. Diet apa? Ngelongi bobot. Rambutnya kan gimbal lumayan, setengah kilo dewek. Iya. Oke. Masuk. Itu sekali pakai langsung gak masak. Gak masak ini. Terus langsung dibuang. Ini aja tadi jimatnya ditetel dulu, kalau nggak ditetel ini nggak mempan ini man. Kemarin waktu mau dipotong rambut malah kita ritual penyopotan dulu ya mas ya. Oh iya itu, tapi saya melarikan diri man. Iya. Setelah copot baru bisa digunting ini. Iya. Cet. Ini cepet banget ya bos, baru berapa hari bos kemarin bos? Ini sudah gunting 4 hari apa sekarang apa ya mana pak? 5 hari ya kan? 5 hari aja. 5 hari. Lama lo ini man, kayak gini man. Ya man, durasinya malah aman bok. Iya, durasinya. Awas lu kena dolar kuning gue lho bok. Ini penyiksaan manusia man. Bos, sabar bos. Jane kena burinya dilancipi apik malah. Iya bos, jane lo. Terserah, kono, dirombak. Iya, harus dirombak sisan. Ya kusik, sing sepenting kita tugasnya dulu ini iki, menyetabilkan cekelikan terung, lampu merah. Kayak wingi man, jadi ceritanya kemarin dikira anak pang waktu gimbal. Saiki tambah-tambah man. Oke, kon mandek neng arep Polsek Purworejo otomatis langsung digajul lho neng Pak Babin. Ini man, cik. Ralan tuh bos, ralan tuh nggak lupa bos ini bos. Ralan sabar. Gemuk mbak, kita bikin agak lancip di sininya. Masalahnya ini dengan cara seperti ini, Pak Bu. Iya. Nah, ini kan. Wis. Nah, kita belum dirapikan masih kok ini. Nanti dipanjang aja man, terus kasih sawangan ya man. Iya. Juga sih. Oke. Nah, itu lancip. Tinggal dikerokan mudah masih kok. Masuk.
Style baru, depan lancip, belakang lancip. Nah, ini tinggal ngerapi tok Mas. Siap. Masuk. Sip. Pas nah, ini tinggal kamu ngerok. Oke. Tugas mengerok sekarang. Bos pagi ini adus keramas. Yus. Terus becak. Andong. Yus. Masuk Iman. Yes. Boys, wis ganteng dari empat becak. Iya. Yus. Keren ini. Kemarin kotak itu berarti ini memang ngeikut konten aku mana. Merubah style Ratu Mohanto lebih ekstrim. Jadi panahnya enggak cuma depan tok, belakangnya. Ini sudah imbang belum posisi ini, Bos? Udah, Bos. Udah. Udah. Kalau dari kaca mungkin enggak imbang, tapi kalau dilihat kita yang lihat imbang ya, Mas. Imbang. Ini man, harus pas tengah ini juga lanjut nyaman. Kalau enggak piring nanti jalannya kayak layangan. Kalau tereng. Piring itu miring-miring man. Moving. Moving. Man ini ada bekas bacokan dulu ditusuk dari sini sampai depan sini man. Ada bekas samurai ini yang. Iya samurai. Itu. Tujuh tempat loh di sini loh samurai. Tujuh tempat dulu. Iya. Serius ini Mas Ibo. Ini serius Mbak waktu itu pensi dulu pensiunan. Kepala Yakuza. Iya, kepala Yakuza. Itu salah satunya Dopan Junior. Iya. Ini ada bekas bacokan. Ini dulu pedangnya bilah 2,5 meter ya, Mbak. Berarti dari sini sampai bawah itu. Sigar tekan silet. Tekan silet bisa. Tekan silet bisa ya, Mas. Belah tengah. Belah tengah, Sik Man. Ini perlu konsentrasi daripada menceng ini, Man. Nah, oke, nah kayak keren sih. Nah, ini pinggir-pinggirnya yang ini man. Harusnya memang pakai unduk yang tukang sukur yang bentuknya kayak pisau itu. Iya. Enak. Yang gini ya man. Selesai. Tapi awek leman kalau dilihat dari depan kan lainnya ireng man. Pas masih kerok putih. Kontras banget. Kontras banget man. Dah bos, kurang di. Ini nih nih nih. Wis. Depan satu senyum ini yo avatar. Iya. Gundul dok yo nanti dikira ngikut-ngikut bos. Masuk. Oke bos. Udah bos. Siap siap. Ya. Yang ini aku mas sudah cocok kok. Nih nih nih. Ini bentar. Wah ini sudah udah layangan. Dari layangan. Nah udah angin sudah mulai bertiup kencang. Aku tak mengudara tak panggil angin dulu ya. Ya bos. Mengendi pakai angin harus layangan apa layangan lah gitu aja man. Terima kasih man, kamu sudah menjadi kameramen syariah buat saya. Semoga kamu lekas dapat momongan. Nanti saya susul ya man. Iya disusul numpak motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.